semua, selamat pagi. Apa kabar semua pagi ini? Sehat? Oke. Saya pun sehat juga. Selamat datang kembali ke channel saya, teman-teman. Terima kasih karena sudah berkunjung. Pagi ini, teman-teman, saya turun ke Kuching ya. Ada dua alasan kenapa saya turun ke Kuching hari ini. Yang pertama, saya mau pergi print ya, print gambar klien saya yang berkawin hari itu ya. Jadi saya nak turun ya untuk print lah semua gambarnya sebelum beliau pulang semula ke tempat kerja dia lah tanggal 7 hari bulan ya. Jadi sebelum dia balik, saya nak serahkan semua gambar-gambarnya yang sudah di print lah, sudah siap di print. Kemudian alasan yang kedua ialah untuk bawa birthday boy kami, birthday boy jalan-jalan. Itu dia di belakang. Say hi abang. Sebelah sini lagi. Itu birthday boy ya. Hari ini ialah hari jadinya ya. Petang kemarin kita ada buat sedikit acara sambutannya lah ya. Lebih awal ya. Kita orang buat lebih awal sebab mertua saya yang kebetulan ada bersama kami sekarang ini, hari ini mereka akan pulang ke Kuching lah. Jadi itulah dia ya teman-teman, dua alasan ya mengapa saya turun ke Kuching hari inilah ya. Jadi kita jumpa di Kuching nantilah. Alright teman-teman. Halo guys, jumpa lagi. Saya sudah berada di Kuching. Jadi saya dan anak-anak nak pergi makan dulu. Dah tengah hari ni. Sekarang ni kita berada di apa namanya, Everest Batu Tiga. Kita scan dulu guys. Guys, kita berada di sini. Ini nama dia Siang-siang ya, Siang-siang Kona. Banyak gerai ke sini guys. Mostly non halal lah, tapi ada juga gerai yang halal. Yang saya punya udah tadi dekat situ guys. Teman-teman, malam makan dah sampai. Saya tunjukkan dulu ya teman-teman ya, apa yang kami dua makan tengah hari ini. Nah, itu guys. Nah, saya sedang makan apa itu teh? Mie kolok. Mie kolok guys. Ini dan daging pok babi ya. Merah. Makan. Nah, ini saya punya guys. Bak teh ya. Tapi yang ini ialah dry bak teh ya guys. Biasanya baku teh itu berkuah ya, ada kuah sup. Tapi yang ini dry, ada sedikit saja dia punya apa nama itu, kuah tu. Ya. Wah, nampak best ni guys. Kemudian dia bagi ini sambalnya, kicap dan cili dan nasi lah. Alright guys, makan dulu.
habis, habis guys. Oke, teman-teman, kita sudah selesai makan, jadi sekarang ini kita bergegas lah pergi ke kedai gambar. Tempatnya kurang lebih 15 ke 20 menit lah dari sini. Oke guys, kita sudah sampai. Nah, ini tempatnya Tom Digital ya. Jadi kita nak scan dulu, masuk, selesaikan urusan, nah lepas itu kita balik lah. Oke, jom. Kita pergi jalan-jalan dulu, sementara tunggu gambar siap. Kita nak pergi ke bangunan Satok. Saya dan anak berjalan dulu, round-round kata orang sini, pusing-pusing lah. Saya belanja view dulu guys. Nah itu guys, area ini ialah area Satok. Satok. Guys, kita nak masuk shopping mall dulu, jalan-jalan. Okay guys, masa sudah cukup. Jadi kita mau pergi ke kedai gambar itu tadi ya, untuk mengambil gambarnya lah. Dan lepas itu kita gerak pulang lah. Jom. Ini dalam kedai guys, Tom Digital Studio, tempat saya selalu cuci gambar. Nah inilah dia. Ini pilihan frame, banyak nih, tinggal pilih saja. Nah, oke, okay. Simpan lah, simpan dalam plastik ada. Oke. Ini guys, saya punya. Ini juga banyak. Ini kawan sedang buat. Oke, teman-teman, kita sudah selesai. Nah ini dia punya gambar besar. Itu juga yang anak saya bawa tu. Jadi pas ini kita orang nak bergerak pulang. Oke teman-teman, kita nak buat satu lagi stop di bangunan yang depan tu. Kuching Central. Saya nak cari sesuatu lah dengan anak saya, sesuatu sebagai hadiah hari jadi dia, ulang tahun dia. Dia tak minta, tapi saya yang nak bagi. Jadi kita lihatlah apa-apa
Guys, teman-teman, nah ini dalamnya, bagian dalamnya lah. Jadi kita naik atas terus. Ya Pak, naik terus. Nah Bang, sini kah? Nah. Yang gantung-gantung tuh senang cari. Coba. Gantung. Ini satu lagi 19 tuh. Berik kakak. Perlu XL size. Ada XL. Ada size XL kah? Biru. Kita sudah habis, sudah selesai. Jadi kita nak pergi beli makanan. Chicago. Apa yang ada orang jual ni? Hai teman-teman. Nah sekarang saya dan anak saya sudah berada dalam kereta. Kami on the way pulang ke Serian ya teman-teman. Penat juga ini ya. Ini kami keluar sejak dari pukul 10 pagi tadi ya. Sekarang ini sudah jam 3.20 petang. Jadi mungkin sekitar pukul 4.30 ataupun pukul 5 kita orang akan sampai lah di rumah. Jumpa di rumah nanti ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah ya. Saya sempat berehat tadi kurang lebih 5 menit gitu ya. Jadi teman-teman, nah, saya ingin tunjukkanlah hasil kerja saya tempo hari, tugasan saya mengambil gambar orang kawin hari itu ya. Kawin di gereja hari itu ya. Jadi di depan saya sekarang ini ada hasilnya. Jadi kita lihat sama-sama ya. Right. Ah, dalam tu dia teman-teman. Oke, okay, jadi kita akan buka lah. Hey guys. Ah, yang pertama ialah inilah ya. Ini ialah gambar mereka lah, setebal ini guys. Ah, 125 keping ini gambarnya ya. Saya tidak akan buka lah. Tebal banyak ni guys. Jadi ini gambar kecil yang disimpan di dalam album ya guys. Nih, guys, ini adalah albumnya ya, masih dalam plastik. Ya. Jadi dalamnya nanti akan disimpan inilah. Nih gambar nih ya, simpan dalam nih. Dan ini adalah gambar besar mereka ya. Jadi kita lihat satu-satu lah guys. Oke hey guys, ini dia yang pertama ya. Besar gambar ini guys, kira hampir dua kaki ya. Hampir dua kaki. Oke, okay, saya ada dua ya. Oke hey guys, nah, ini yang kedua ya. Gambar besarnya dua ya, karena package-nya memang begitulah guys. Dua gambar besar, gambar kecil dan album ya. Teman-teman, ini adalah
gambar bonus lah, bukan juga bonus lah, sebenarnya ini adalah hadiah perkawinan mereka lah, daripada saya lah, ini untuk mereka, mereka berdua itu lah, daripada saya ya. Jadi yang ini tidak di charge lah harganya. Ini hadiah saya untuk mereka, kecuali yang itulah, yang dua itu, dan juga ini ya, yang ini free untuk mereka berdua. Alright guys, mudah-mudahan mereka berdua senang hatilah. Jadi esok mereka berdua akan ambil daripada saya dan bawa kembali ke tempat mereka ya. Kedua-duanya ini akan kembali ke tempat bertugas mereka mungkin 7 hari bulan Januari inilah. Okey teman-teman, itulah adventure kita untuk hari ini ya. Penat juga nih teman-teman dari pagi tadi ya. Jadi saya sudahi videonya dulu teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Alright, itu saja daripada saya. Bye-bye.